Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi di Sarkup Channel ya. Kali ini saya berada di Desa Pucang Sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Nah, tepat di depan saya, nah itu jalan menuju ke makam umum Dusun Surugali ya. Nah, menurut informasi warga, di area makam umum ini terdapat punden atau petilasan dari Prabu Angling Darmo. Nah, untuk lokasi ini ya lur, sebelah kanan, nah itu sebelah kanan kita itu dari arah Dusun Sudimoro, Desa Pucang Sari. Nah, kalau ke kiri itu menuju ke Dusun Surugali. Nah, memang lokasi makam ini atau punden ini berada di perbatasan dari Dusun Sudimoro dan Dusun Surugali. Tidak perlu lama-lama, kita langsung masuk menuju ke area makam umum Dusun Surugali. Seperti apa kondisi makam atau yang konon petilasan dari Mbah Angling Darmo. Seperti kita ketahui, untuk makam atau yang dipercaya makam dari Prabu Angling Darmo itu terdapat di Desa Melawat ya, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Memang Prabu Angling Darmo ini adalah sosok yang sangat legendaris ya. Bahkan ada pula yang dipercaya, ada pula yang mempercayai bahwa makam beliau terdapat di beberapa tempat. Ini kita sekarang berada di tengah area makam umum ya. Ini ada pohon yang sangat besar sekali. Tinggal pohonnya aja ya. Sudah mati ini. Ini sangat besar sekali. Saya tadi masuk kapura sudah disambut dengan bau harum yang bau wangi lur ya. Dan pohon beringin lur. Besar sekali pohon beringin. Kita sudah berada di depan makam atau mungkin dipercaya merupakan petilasan dari Mbah Angling Darmo. Untuk makamnya sendiri berada di Jawa Tengah. Informasinya seperti itu ya. Assalamualaikum. Nyun sewu, Mbah. Assalamualaikum. Sangat wangi ya lur ya. Sangat dingin sih. Untuk hawanya sangat dingin ya. Sejuk sekali. Sangat tenang lur. Nah, itu sudah dibangun pendopo ya.
mari Lur, kita berziarah, berdoa sebentar. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Sinten, Pak. Saya Pak RT juga. Pak RT ini anu Pak RT 4 nggih. RT Dusun Surugali nggih. Dusun Surugali. Nggih, Pak Sinten? Pak Kamit. Pak Kamit nggih. Pak Kamit napa ingkang saged diceritakan saking punden napa Mbah Angling Darmo niku Bapak, Pak Kamit. Nggih. Ini Mas. Sebenarnya saya juga enggak tahu sih cerita sebenarnya. Cuman yang saya tahu kalau keberadaan makam Mbah Angling Darmo di sini cuman petilasan, cuman itu aja sih. Okay. Kalau kisah-kisah yang lain saya juga nggak tahu. Okay. Gitu. Cuman itu aja. Temeriku wonten apa mawon, Pak? Temeriku. Berarti senes makam gini gue. Makam. Makam. Bener, makam gini. Makam. Gini. Tapi dalam artian petilasan nih Mbah Angling Darmo nih gue sinten, Pak? Saya juga nggak tahu. Kalau cerita sebenarnya saya juga nggak tahu. Cuma nih kalau di sini sudah memang benar-benar ini petilasan Mbah Angling Darmo. Itu. Kalau makam sebenarnya Mbah Angling Darmo di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Nggih, ya. Jadi itu cuma petilasan nggih. Iya, cuma petilasan. Nggih. Tasik diuri-uri kali tiang mriki niku, Pak. Loh, memang Mbah Angling Darmo punden orang sini. Punden orang sini. Ya. Selain Mbah Angling Darmo, wonten malih pundene mriki? Ya juga semua kerabat Mbah Angling Darmo juga semua anggota keluarga Mbah Angling Darmo juga di sini. Turun Pak, informasinya Pak. Oke, okay, sama-sama. Dulur, sekian kunjungan kita kali ini ya. Di punden atau petilasan dari Mbah Angling Darmo yang ada di Dusun Surugalih, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Semoga bermanfaat. Ikuti terus perjalanan saya menapak tilas jejak para leluhur kita hanya di Sarku Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.